Sebanyak 5 rekor dicetak Thailand jika juara Piala AFF 2020 setelah mengalahkan timnas Indonesia. Saat ini, skuad Gajah Perang julukan Thailand dalam posisi yang menguntungkan untuk keluar sebagai juara Piala AFF 2020. Namun guys, sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa jangan lupa untuk terlebih dahulu klik like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng. Biar kalian enggak ketinggalan berita terupdate lainnya mengenai timnas Indonesia. Ya guys, sebab Thailand unggul 4-0 atas timnas Indonesia di leg 1 final Piala AFF 2020, Rabu 29 Desember 2021. Thailand hanya butuh menghindari kalah tidak lebih dari 3 gol saat bertemu timnas Indonesia di leg 2 final Piala AFF 2020. Sabtu 1 Januari 2022 malam WIB. Lantas apa saja rekor yang bakal dicetak Thailand? Berikut 5 rekor yang dicetak Thailand jika juara Piala AFF 2020 setelah kalahkan timnas Indonesia. Juara 6 kali. Thailand saat ini tercatat sebagai tim tersukses dengan gelar juara terbanyak di Piala AFF yakni 5 kali. Jika menjadi juara, Thailand bakal menggenapinya menjadi 6 trofi yang didapatkan pada 1996, tahun 2000, 2002, 2004, 2016, dan 2020. Pelatih pertama Amerika Selatan. Jika Thailand juara, Alexander Paul King bakal menjadi pelatih pertama asal Amerika Selatan yang memenangkan trofi Piala AFF. Sekedar informasi, Alexander Paul King berasal dari Brasil. Hat-trick Chanathip Songkrasin. Andai Thailand keluar menjadi juara, Chanathip Songkrasin berpeluang menjadi pemain terbaik turnamen. Jika menjadi yang terbaik, ini merupakan yang ketiga bagi gelandang klub asal Jepang, Chanasadole Sapporo tersebut. Sebelumnya, Chanathip Songkrasin memenangkan trofi pemain terbaik Piala AFF 2014 dan 2016. Peluang Chanathip Songkrasin menjadi pemain terbaik sangat besar, mengingat ia kini menjadi top skor sementara dengan koleksi 4 gol meski berposisi sebagai gelandang. Terasil Dangda. Jika menjadi top skor, Terasil Dangda mencetak sejarah. Ia bakal menjadi pesepak bola pertama yang selalu menjadi top skor tiap kali turun di turnamen Piala AFF. Sebelumnya, Terasil Dangda merupakan top skor Piala AFF 2008, 2012, dan 2016. Saat ini Terasil Dangda merupakan top skor pertama Piala AFF 2020 dengan 4 gol. Koleksi gol itu setara dengan rekan setimnya, Chanathip Songkrasin. Dan terakhir, ikuti jejak legenda. Sarat Yoen, Chanathip Songkrasin, dan Kawin Tarimachan bakal bergabung dengan 4 legenda Thailand, yakni Kinasuk Senamuang, Dunsin Chelarmain, Wolamot Srimaka, dan Chalanchai Jatuparapong, yang tercatat 3 kali memenangkan trofi Piala AFF. Sejauh ini, Sarasat Nguyen, Chanathip Songkrasin, dan Kawin Tamarchanchan sudah 2 kali membawa skuad Gajah Perang menjadi yang terbaik. Sebut saja pada Piala AFF 2014 dan 2016.